Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد Ayah kita lanjutkan kajian akidah tentang Tauhidul Uluhiyah yang lalu sudah dibahas ya bahwa Tauhid itu Asma uh, Tauhid Rububiyah Tauhid Asmawasifat dan Uluhiyah sekarang ini Tauhid Uluhiyah adalah merupakan Tauhid yang paling penting dari tiga tauhid. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu terdiri dari dua kata, tauhid dan uluhiyah. Tauhid itu mengesakan. Ya, menyatukan. Uluhiyah diambil kata ilah. Tauhid ketuhanan. Uluhiyah Ta'rifu syar'an secara syariat, Tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah itu artinya, kan, katakanlah, kita pahami sebagai praktek. Praktik kita dalam uh, situasi kita sebagai hamba Allah. Ya, praktek kita selaku hamba Allah. Ma'a kamalil mahabba disertai dengan cinta. Wal khauf wa roja. Khawatir, ya, khauf dan roja. Antara pesimis dan optimis. Jadi maksudnya, kita mentauhidkan Allah itu bukan karena terpaksa, tapi Cinta cintanya bukan seperti cinta kita kepada lawan jenis. Ya. Tetapi cinta ini antara takut dan harapan. Karena kalau kita cinta pada lawan jenis kan ada sesuatu yang kita ingin dari dari lawan jenis itu. Ada nafsu kan. Kalau Allah kan berbeda. Allah memberi dia tidak meminta. Kita yang banyak meminta daripada memberi. Nama lain dari Tauhid Uluhiyah adalah Tauhid Ibadah. Disebut juga Tauhid Iradat. Tauhid Kemauan. Tauhid Talab Wal Amal. Tauhid Talab. Talab itu tuntutan serta praktek. Nah ini nama-nama ini semuanya menggunakan nama Arab yang kadang-kadang boro-boro ngerti, menghafal juga susah, mau ngapalinnya susah. Hakikat dari Tauhid Uluhiyah, lima kana ada Tauhid Uluhiyah asluddin wa asasul milma wa asasul milla wa rasul amri fa'ina hakikat tau tadharu fi ifradillah fi jamil wibadat. Maksudnya begini. Tauhid rububiyah, eh tauhid rububiyah itu kan kita meyakini dari Allah ke kita. Contohnya siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa yang mencipta kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Allah. Nah, timbal baliknya ya, dalam merespon itu semua, anda sudah yakin Allah Sang Pencipta, Allah Pemelihara, dan begitu seterusnya. Terus mulang terimanya apa? Ya kan? Mulang terimanya apa? Kalau kita kita dibaiki nama orang, ayah ibu kita, pasti kan kita mulang terima. Nah, mulang terima itu namanya tauhid uluhiyah tauhid praktek. Tidak selalu teori dan praktek itu sama. Contoh, orang yang tidak tahu apa maksud dari perkataan seseorang yang mau imam, mau ngimami, sawu sufu fakum. Apa maksudnya? Sementara orang tahunya oh disuruh ngegelar sejadah kalau ngelihat Pak Andi oh suruh ngelepas kacamata tahunya begitu Wong setiap imam ngomong sawu sufa orang ngegelar sejadah oh gelar sejadah nah, Tahu-tahunya begitu, itu berarti tidak ada kesesuaian antara teori dan praktek. Gak tahu dia. Itu terbukti dengan fastaufiru innahu huwal ghafurur rahim. Kan artinya istighfarlah, itu kan? Tapi tahunya suruh baca salawat. Maka disambut dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disambut dengan begitu. Jadi, karena itu terus didengar, dilihat dari kecil, maka terbentuklah keyakinan. Oh begitu ya? Nah, ini salah. Almanzilah, ya. jadi tauhid uluhiyah ini tauhid yang paling dominan. Pentingnya, nah, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Inna tawhid. hakikat tauhid, hakikat tauhid adalah 'Anak Abdullah, Wahdah'." kita mengibadai Allah secara esa. Wala tidak boleh ngaku Tuhan kecuali kepadanya. Wala dan tidak takut kecuali padanya. Nah ini dalam hal praktek sering tidak sesuai. Seperti yang saya katakan kita ini adalah bangsa yang sudah menetapkan dirinya berketuhanan yang maha esa. Mestinya gimana? Bangsa yang menempatkan diri falsafah bangsanya itu berketuhanan yang maha esa. Mestinya kalau tertimpa bencana dia ingat Allah. Mestinya ya, kasus Covid saja. Semuanya itu larinya ke obat. Bukan kepada Allah. Jadi secara praktek tidak menunjukkan itu nah sama dengan yang dikatakan oleh uh, siapa itu seorang ketua MKMK -MK, siapa itu Jimli Asiddiqi As kita negara republik tapi praktiknya kerajaan nah sama dengan tadi dari sisi rububiahnya itu kalau bahasa kita itu dari sisi rupiahnya republik tapi prakteknya kerajaan sementara Australia negara kerajaan artinya mengakui persemam, persemakmuran tapi prakteknya republik demokrasi ya jadi jangan melihat jangan melihat gerak orang Ya, ingat ya. Jadi kalau orang yang nggak tahu, kalau mau mulai sholat, sawu sufu vakum, Karena dia nggak ngerti artinya, direspon oleh orang dengan ngegalar sajadah. Oh, makanya nggak tahu, oh sawu itu, ayo sajadah sajadah digelar. Kalau ngelihat Pak Andi, Sawu sufu vakum melepas kacamata. Maka yang di sebelah itu mengira, "Oh, sawu sufu vakum tuh untuk melepas kacamata." Oh. Kalau nggak tahu begitu, ya kalau nggak ngaji itu, "Oh, anu melepas kacamata." Kalau yang sajadah, "Oh, pasti kalau itu sawu sufu orang ngegelar sajadah." Oh, ngegelar sajadah maksudnya itu dipahamnya begitu. Kalau nggak ngaji, buktinya itu tadi. innahu huwal ghafur rahim. Allahumma Dia mengira suruh baca salawat. Giliran suruh baca salawat, diem. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Terus apa? Ya ayo uh, uh, ya ayuhal, uh, ya ayuhan inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang beriman Kan yang datang kan beriman semua Sallu alai. Ayo sekarang baca salawat Menang baik itu berarti nggak ngerti jadi antara rububiyah dan uluhiyahnya beda ya praktek-praktek di kampung orangnya masolat zakat haji tapi giliran panen dia meyakini dengan memberikan sedekah laut kalau untuk anu nelayan sedekah bumi tuh praktek-prakteknya itu. ya masih percaya pada Dewi Sri yang membuat padinya panen. Nah ini antara rububiyah dan uluhiyah itu tidak cocok. Hal ini sudah Allah sampaikan. Walain sa'al tahum, jika engkau bertanya kepada masyarakat jahiliyah, man sama samawati wal ard, siapa yang mencipta langit dan bumi? syamsa qamar dan mengendalikan matahari dan bulan la mereka akan menjawab Allah tapi di ujung ayat itu pasti ada Fa fakun. tapi kenapa kelakuan kamu tidak cocok prakteknya Fa ya, ayat-ayat ini menyimpulkan pada kita kok antara teori dan prakteknya berbeda Gale meyakini Allah, tapi prakteknya enggak. tuh so, gitu kan? Ahmia, dalil-dalil, ah. dalil-dalil terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum Wahai manusia ibadatilah Tuhanmu alladzi khalaqakum yang telah mencipta kamu walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Nah ini setelah kita meyakini Allah sang pencipta maka Allah menuntut kita untuk praktek yaitu tatakun tatakun ini praktek dari iman iman kan di dalam hati ya seperti orang gembira Anda tahu nggak orang gembira seseorang gembira apakah mudah Anda mengetahuinya kan diketahui dari mesem Bagaimana sih kita tahu orang gembira itu bagaimana? Pak Andi bisa tahu orang gembira itu bagaimana? Bahagia. Wah begitu. Itu namanya prakteknya. Kalau gembira kok menang baik. Apa iya gembira ya? Kan susah. Jadi gejalanya gitu loh. Ya. Anda marah. Marah kan di dalam hati. Marah tuh Gejalanya, kita tahu. Oh marah ya. Kita mendeteksi dari gejalanya. Tapi apa ya benar orang menangis adalah sedih, tertawa adalah bahagia? Belum tentu. Coba anda bayangkan pemain sinetron. Eh, pemain sinetron, sinetron tuh ketawa-ketawa. Bahagia enggak? Belum tentu. Dan dia kan hanya menjalani peran. Ada orang yang saking lihainya, nah itu bisa menipu masyarakat. Saking lihainya. Bisa menipu masyarakat. Nah ini orang yang sudah ulung, sudah banyak belajar. Momen-momen ya, seperti apa, dia setor mukanya bagaimana, beda muka dengan beda hati. Padahal mukanya adalah ibu kota dari tubuh ini Tubuh kita ini ibu kotanya muka. Sedih, senang, gembira, suka tidak suka itu terlihat dari mukanya. Tapi jangan terlalu percaya pada muka, ya kan? Jangan terlalu percaya pada muka. Jadi kalau kita sugestinya itu kuat pada penampakan ini berbahaya. Kita mau menjadi menantu melihat calon mertua, bumi kumisnya panjang, kayaknya sadis amat ya. Belum tentu, ya orang baik. Ya, jadi ada orang yang jenggotnya banyak, ternyata mewek. Apa itu? Mudah menangis, cengeng. Sementara kumis gak ada, jenggot kejem. Gak bisa diwakili dengan penampakan. Jangan percaya pada penampakan. Ya, kalau kita udah pengalaman lah, jangan percaya pada penampakan. Jadi diuji coba berapa kali. Coba berapa kali, coba berapa kali. Oh iya benar. Contohnya, kadang-kadang kita menjudge orang itu seperti itu. Oh, setahu saya dia dulu begini. Padahal kata-kata setahu saya, dia lama nggak ketemu, sudah berubah gitu. Allah saja bisa menerima perubahan. Contohnya Anda kalau membandingkan saya dengan puluhan tahun yang lalu kan, bukan lagi orang yang berbuat bid'ah, kafir malah. Kalau ketemu sama saya kafir malah. Saya adalah pelajar dari Katolik. Mempelajari Katolik, santrinya orang Katolik. <tuh> itu puluhan tahun yang lalu. Kalau Anda ketemunya dulu, setahu saya dia, ya jangan setahu saya itu. jadi Dia update. Karena dalam perjalanan hidup, namanya manusia, itu makhluk yang unik. Manusia ini pribadinya unik. Karena dia bisa manuver dalam waktu cepat. Ini ditampakkan oleh tukang sihir Fir'aun. Dalam ukuran detik, dia sudah menjadi orang beriman. Ya, Ada yang mau menyatakan imannya lama, sudah terpaksa baru. Yang mumpung, ya mending sih masih ketulungan. Contohnya Abu Sufyan yang nggak ketulungan Fir'aun nggak ketulungan sampai matinya nafas terakhirnya dia tidak beriman tapi di ujung nyawanya dicabut dia bersyahadat oh, itu ya jadi beda beda <tuh> kemudian dalam surat 4 ayat berapa ini surat 4 kok oh ayatnya nggak ada ini nggak ada ayat yang nggak disebut wa abdullah wala tusriku bihi syai'a ada lagi surat 16 ayat 36 walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula dan sungguh-sungguh kami telah mengutus kami telah membangkitkan pada setiap umat membangkitkan apa? Rasulan, seorang Rasul. Apa tugas Rasul misinya? Anik bodollah. Ibadailah Allah. Sebenarnya praktek hidup orang Islam dengan tidak Islam tuh kebanyakan sama sih. Ya? Kebanyakan sama kan? Cuma arahnya berbeda. Contohnya orang Islam senyum, orang kafir senyum, sampah baik Makan sama aja begitu cara. Apa yang ngebedain tuh? Makannya sama, ya. Memasukkan makanan ke mulut sama. Pade ini. Nasi juga. Nah, bedanya harus harus dibedain. Makanya umat Islam itu tampil beda. Kalau umat Islam memulai makan dengan Bismillah. Kalau orang Nasrani merem dulu, merem 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 di depan makanannya itu, sambil menutup begini, tutup begini, dia ya, merem. Isinya apa? Dia ya, terima kasih kepada Tuhan bahwa saya sekarang akan dihadapkan pada nikmat, diberi nikmat, makanan sudah tersaji di depan saya. Semoga ini bisa efektif Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi makan. Singkatnya begitu. Kalau umat Islam enggak, Bismillah. Singkat. Ya, kemudian menyudahi makan. Alhamdulillah. Alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sama artinya sih. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah memberi makan dan minum. Jadi kita bisa makan dan minum itu bersyukur pada Allah. Walaupun ada makanan kadang-kadang nggak -kadang bisa kita makan karena kita nggak sehat. Alhamdulillah bisa ketelen dengan lancar masuk ke perut ya. Kemudian itu ya anik ibadah tidak Allah, Allah wustani buttaud dan jauhilah taud. togut ta ini hal-hal taud diambil kata toko. Fa amma man itu kan togo kalau di sem atau rombongan semar itu apa namanya togok ya togok jadi katanya sosok togok ini sosok yang sering sembrono apa begitu sering sembrono kalau yang adil semar namanya itu semuanya adalah bahasa-bahasa berasal dari Islam. Lambang, togok itu togok, togok, togok itu dari togok. Jadi sering sembrono kalau berbuat. Nah, setelah dia melakukan kesalahan, dia baru sadar. Semar itu diambil kata simar, paku. Simar itu hanya paku. Sehingga semar itu lambang dari kebijaksanaan orangnya yang ditunjukkan apa oleh Semar? Hah? jarinya nunjuk apa? Satu tuh bijaksana, pantatnya nonggeng tuh. Ah, nggak suka ngelihat sih, nggak suka ngelihat sih. Wayang kulit, suka nggak wayang kulit? Saya, <tuh>. huh? Di sini mah udah semakin kurang. Di Jawa itu kan kan menghadirkan wayang kulit itu kan biayanya mahal. Karena itu rombongannya nggak bisa satu dua orang, tuh bisa lima puluhan itu yang nabu begitu. Bukan tabuan yang enak itu falsafanya itu loh. Falsafah yang dibacakan oleh dalang itu, ya dia bisa multi suara suara ini, suara ini. Satu orang pada itu keahlian dalang. Tapi semakin hari semakin terkikis. Ya, kalau di Lampung masih banyak. Lampung itu, ya anu, dia mengekspor dari Jawa sih. Kalau ada hajatan. Nah itu falsafahnya itu. Karena dal, uh, wayang kulit ini juga inspiratornya adalah wali songok. Jadi hadirnya Islam di Indonesia ya itu dipercaya wali Songo lah. Sekarang wali 10 katanya. Wali Songo lah peranannya, peranan wali Songo. Wali Songo ini datang ke Indonesia pendekatannya kultur. Lon-lonan asal kelakon. Gremet-gremet asal selamat. Nah itu kan falsafahnya. Jadi ngelihat, oh mentok belok, seperti air mentok belok. Nah di Arab sana itu dengan kekerasan, dengan senjata, maka beda. Kalau orang Indonesia itu mentul, kalau dipukul dia men mentul, itu nggak mau, dikerasin nolak dia. Jangankan ini, jangankan benar, lagi salahnya aja disalahin nggak mau. Itu orang Indonesia begitu khas, jadi kita harus cari selahnya. Selahnya gitu. Nah, setelah dia ada selah, baru kita masuk memberi nasihat, baru bisa. Maka yang paling efektif pengajian. Selahnya itu. Jadi kalau kita menghadirkan, ya seperti orang kampanye mahal biayanya ya harus diongkosin lah ngelade ini gitu. larang gitu. kan gitu pengajian ini murah nggak ada pendaftaran nggak perlu menyediakan ambulan nggak perlu menyediakan para medis itu ya paling murah tuh pengajian Wa amma sunnah, adapun sunnah, maka apa yang kita bisa ambil dari riwayat Mu'adh bin Jabal? Satu saat, ya, kata sabda Nabi, Kuntu radifan Nabi, kata Mu'adh, saya satu saat membonceng Nabi. Jadi maksudnya naik ontanya ada di belakang. Lalu Rasulullah bersabda, Ya Mu'adh, wahai Mu'adh, Atadri mahakallah alal ibad. Tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya? Hak ini adalah beranu dengan kewajibannya. Hak biasanya dua pihak. Hak dan kewajiban. Kalau hak itu merupakan A, milik A, maka dipastikan kewajibannya milik B hak untuk B pasti kewajiban A. Yang paling mudah adalah contoh suami istri. Hak istri adalah kewajiban suami. Hak suami kewajiban istri. Hak bisa digugurkan. Kewajiban nggak bisa, kecuali oleh lawannya. Contoh, hak istri mendapat nafkah. Maka untuk suami mencari nafkah, menafkahi istri adalah wajib. Suami tidak bisa menggugurkan kewajibannya. Wislah, kita menggugurkan kewajiban. Jadi saya nggak memberi nafkah lagi. nggak boleh. Tapi seorang istri boleh. Ya, boleh menggugurkan haknya. Nanti ada dalam ayat Quran kalau suami melihat atau istri melihat suaminya tidak seperti dulu lagi cintanya. Kayaknya ini sudah menghadapi jurang ya, karena rumah tangga ini kan fluktuatif, ada naik ada turun. Sudah menghadapi jurang kehancuran. Maka seorang istri mengambil tindakan penyelamatan dengan cara mengurangi kewajiban, mengurangi haknya. Ya sudah, kamu nggak perlu memberi nafkah aku lagi, Ya sudah, kamu nggak perlu gilir aku lagi. Yang penting kita tidak bercerai. Itu pernah dilakukan oleh seorang istri Nabi. Jadi Nabi melihat. Penampakannya ini, katanya, sudah terlalu berat buat istrinya karena istrinya ini gembrot. Jadi, bawaannya berat, kalau ada tamu melayaninya berat dan sudah uzur. Jadi, Rasulullah ada keinginan untuk menceraikannya, tapi menceraikannya bukan menyakiti dia, ingin mengistirahatkannya ya gitu. Maka saya lupa namanya. E, istrinya ini kemudian mengambil tindakan dengan nego pada Rasulullah. Sudah hak gilir saya, saya berikan kepada Aisyah. Jangan ceraikan saya. E, gitu kata seorang istri kepada Rasulullah. Maka nggak dicerai. Ini boleh ya mengurangi hak contoh seorang istri mendapati mendapat nafkah besar dari suaminya saat suaminya bekerja aktif pendapatannya gede ya dia terima gede suatu saat tentu saja keadaan tidak diinginkan oleh suaminya ya perusahaannya bangkrut sehingga dia harus di PHK dan tidak mudah untuk bekerja lagi karena faktor umur kan perusahaan-perusahaan baru kan nerimanya yang fresh yang strong ini udah lemes lah ngangkat aja ngangkat-ngangkat udah kurang gairah kayaknya. jalannya juga udah lamban kayaknya. jadi dilihat orang begitu ah nggak cocok maka dia tidak ada pendapatan seorang istri tidak lantas menuntut cerai ya tidak wajib menuntut cerai melihat suaminya begitu dia sudah kuranglah kemampuannya dia boleh nego mengurangi haknya ya biasanya orang Indonesia begitu jadi dapat gede ya ikut gede dapat kecil ya ikut kecil jadi saat kecil dia nggak langsung minta cerai Cari yang lain yang gede gitu, enggak. Kalau ini udah udah lemes, Hah? udah sisa gitu. Jangan begitu. Jadi rumah tangga itu jadi hak dan kewajiban. Begitupun seorang suami, jangan dia menghendaki istrinya begitu, dia sendiri nggak begitu. Istri punya hak. Eh, seorang suami punya hak untuk dilayani. Tapi dia melihat istrinya repot, istrinya lelah, istrinya capek, kurang sehat, maka dia boleh menggugurkan haknya. Jadi jangan terlalu kaku dalam berumah tangga, ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya nyaman-nyaman saja. Jadi prinsipnya ini adalah nego, ya. Munakahat itu tidak ada kalah, tidak ada menang. Namanya munah, Munakahat resiprokal namanya. Saling, ada kata saling. Jadi munaka itu saling menguntungkan. Saling bahagia. Bahagia ke Anda kalau istri tidak bahagia? Tidak boleh. Sadar rumahnya sempit, kebun nggak ada, taman nggak ada, deposito nggak ada, ya sudah agak sedikit direnggangi. Namanya orang nggak seperti binatang, di dalam kurungan aja kesian amat, rumahnya sempit, sana sini mentok. Memang sih strategis rumahnya, begitu dibuka langsung jalan. <laughs> dari belakang jalan, dari depan jalan. Nggak tanya rumahnya sempit. Buka udah jalan raya, buka jalan raya. Ini kan kurang kurang ada view. Aneh yang rumah itu kalau posisinya ada view-nya itu bisa harganya double. Ini nggak ada view, view-nya apa Ngeliat rumah orang. Begitu ngelihat rumah orang, ya, yang dilihat bagus lagi rumahnya, tetangganya itu, fasilitasnya lengkap. Ini nggak punya, ini kan kita harus sadar. Saya suka ngelihat itu, kalau mau ke Seruni itu, ya, ada mau ke Seruni itu namanya Kampung Priuk. Kalau lagi cerah, Isya itu biasanya penghuninya suka keluar kipas-kipas begini. Barang saya lihat depan dan belakang rumahnya sempit gak tau Pantesan aja anak-anaknya pada keluar. Sempit dihuni oleh banyak orang. Gak ada AC-nya. Mending kalau di Bandung. Mah. Di Bandung kan saya jarang ada mendapati, jarang mendapati rumah ada ventilasinya. Benar enggak? Di Bandung, saya lihat jarang melihat ada rumah, tapi sekarang sudah banyak. Enggak taunya kenapa, karena dingin. Jadi kalau dibuka lah ya masuk. Itu, itu rahasianya, tapi karena sekarang udah panas ya dia pada kasih ventilasi. Kan di Bandung jarang ada yang pakai AC, tapi sekarang sudah banyak karena sudah panas, Bandung sudah panas. Kita lanjut. Apa kata Rasulullah pada Mu'ad? Tahukah kamu Mu'ad hak Allah kepada hambanya? Hak Allah. Kewajiban berarti. Wa ibad ala Allah. Dan hak hamba kepada Allah. Berarti kewajiban hamba. Kultu Allah wa Rasuluh alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kala Nabi melanjutkan hak hakullah alal ibad hak Allah kepada hambanya ya berarti kewajiban hamba adalah beribadat kepadanya jangan menserikatkan dia sedikit pun tuh jadi yang Allah minta dari kita ya beribadat dengan benar jangan musyrik itu yang Allah ingin dari kita. Terus apa keinginan kita kepada Allah, tuntutan kita kepada Allah? Wa haqqul ibad 'ala Allah, hak hamba yang diinginkan dari Allah ala adalah tidak mengazab man la bi sepanjang tidak musyrik. Ya. Jadi yang kita ingin, terutama kita ingin dari Allah ini adalah akhirat di akhirat tuh aman dan selamat. Terutama mulai masuk kubur, karena kita kan udah sendirian, nggak bisa minta tolong lagi. kan? Nanti digiring di alam masyar, terjadi kiamat besar. Apa yang terjadi pada kita? Kalau kita masih hidup, ya lebih parah. Kalau terjadi kiamat besar kita masih hidup, pasti kan ketimpa Wah macam-macam lah. Mau lari kemana? Nah kalau kita sudah dikubur, kan kubur itu masih tetap di alam. Kuburan itu kan tetap di dunia. Allah menyatakan, Iza zulzilatil ardu zil zalaha. Saat bumi digoncangkan. Kalau bumi digoncang, kuburan kerasa enggak? Ya kerasa, wong dia di bumi ya isinya mental wa akhrajatil ardu athqalaha dan bumi memuntahkan isinya jangankan yang ada di permukaan yang di bawah yang mental juga semua ini kan kalau bumi dibongkar ini kan air kerikil semua pada keluar seperti gunung berapi itu kan muncrat semua apinya keluar apanya gasnya keluar oh udah acak-acakan lah ya, Bukang kita aja kalau nusuk ini, kedalaman kan bisa keluar sendiri tuh. Ya, artesis apa? Kalau kita tusuk sampai ke kedalaman tertentu, ini airnya muncrat. Nah itu kan dari mulai muncratnya air sampai ke kita itu kan komponennya banyak tuh. Ada kerikil, ada anu, tanah. Itu nanti dibongkar semua ke saat kiamat itu. Acak-acakan kemana-mana kita mau lari kemana? Nah, di saat itu terjadi, harapan kita aman. Makanya itu ayamullah warjul ya'a. Lakot kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah untuk kalian. Teladan yang baik. Limang kana Bagi orang yang punya harapan pada Allah. Wal yaumal akhir dan hari akhir. Nanti hari akhir terjadi, harapan kita adalah aman. Kalau kita masih hidup, aman. Kalau sudah meninggal dalam kuburan, juga aman. Ya, pasti budal semua tuh, keluar semua. Wan Ibni Abbas, hadis riwayat Ibnu Abbas, lama bahasan Nabi Mu'adhan ilal Yaman, tolak saat Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman. Nah ini setelah umat Islam jaya, ya sudah kuat, maka giliran utusan demi utusan. Rasulullah mengirim duta. Seperti sekarang kan? Ya, duta. Mengirim duta kepada siapa? Mu'ad ke Yaman. Lalu beliau berpesan Innaka takdimu ala qawmi ahli kitab. Nanti yang kamu hadapi adalah ahlu kitab. Ahli kitab itu apa? Maksudnya orang yang ngerti melek kitab. Falyakun <tuh> awaluma tad'uhum ilaihi ta'ala. Maka yang pertama kamu dakwahkan pada mereka adalah mengesahkan Allah mentauhidkan Allah. Terus setelah tauhid ngapain? Faida arifu zalik. Setelah mereka makrifat sudah paham, faakhirhum maka sampaikan pada mereka an alaihim khamsa salawat bahwa Allah mewajibkan sholat lima waktu fi yaumihim walailatihim sehari semalam tuh ringan sekali tiketnya cuma itu. Ya, datang dengan kekuatan. Kan orang takut. Tiketnya cuma itu. Kalau kamu sudah bertauhid dan menjalankan sholat lima waktu, berarti sudah tunduk. Sudah. Maka antara yang datang dan yang didatangi berteman. Tuh, kan enak gitu. Ya, jadi nggak ada penjajahan. Islam datang itu tidak menjajah mengambil hartanya, ya, membunuh, menguasai. Oh, tidak ada. Kita itu bersahabat. Hanya syaratnya itu saja. Nah, untuk Islam di Indonesia ini didatangi dengan pendekatan apa? Soft approach dengan lembut pendekatan lembut. Itulah ada pakai wayang lah, pakai apa lagi? Gamelan, Nah, tapi kalau kita sudah ngerti ya harus ditinggalkan seperti dulu bedug, pakai bedug karena dulu belum ada speaker. Bagaimana suara bisa nyampe ke tempat yang jauh? Caranya gimana? Masa mau teriak-teriak itu -teriak, teriak sakit. Untuk menyampaikan azan, bagaimana caranya? Pakai bedug itu. Sama dengan kalau ada emergensi kan, kebakaran, maling itu kan pakai kentongan nah itu jadi niatnya itu itu nah kalau kalau itu sudah bisa digantikan dengan speaker ya sudah menjadi kenangan saja jadi ada ada di satu masjid beduk tapi nggak dipakai jadi kenangan saja tapi sekarang dipakai juga ya itu berarti double double kata orang beat a sebenarnya pakai speaker juga beat a sih dulu nggak ada speaker intinya adalah menyampaikan suara jadi dulu itu makanya ada menara orangnya naik begini, makanya suruh nutup ini supaya tidak bias. Kalau anda teriak ini nggak ditutup kan perempengan kata orang. Supaya ngumpul suaranya, ya kan sunanya ini di telinganya ditutup ya sunanya supaya kita fokus. Sebab kalau tidak anda kita akan mendengar suara sendiri. Jadi pengeng tengok kanan, tengok kiri. Nah, setelah sekarang sudah dekat, sunnah nggak orang azannya di bawah, suaranya di atas? Sunnah nggak tengok kanan, tengok kiri? Ada yang mengatakan tetap sunnah. Jadi, kalau itu tidak dilakukan, maka sejarah akan hilang. Oh, kenapa ada tengok kanan, tengok kiri? Nah, itu jadi kita selalu terkenang dengan sejarah. Rukun-rukun Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah lahu arkanun salas. Ada tiga rukunnya. Al-awal al-ikhlas. Pertama harus ikhlas. Ikhlas didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah suatu sikap tidak ingin dibalas, tidak ingin dilihat oleh makhluk tidak ingin dibalas oleh manusia, tidak ingin diupai, tidak minta upah, tidak pula ingin dilihat. Bukan pamer, bukan minta upah, itu namanya ikhlas. Jangan mengibaratkan ikhlas kayak wong ngising, kan nggak enak bahasanya itu. Ikhlas, keluar nggak pernah ditengok-tengok, kurang baik contoh begitu. Ibnu Taimiyah mengatakan perbuatan seseorang tidak ingin dibayar, tidak ingin pamer. Itu namanya ikhlas. Menjadi simbol dari kementerian agama yang tidak ikhlas. Karena menteri agama, kementerian agama itu kan lambangnya ikhlas beramal. Kalau negara kan bineka tunggal ika, tapi kalau kementerian agama ikhlas beramal. Setiap departemen kan ada itu ya setiap departemen pasti ada kalau kehakiman apa nama itu bahasa Jawa itu pokoknya adil aja singkatnya adil kepada semua orang pakai timbangan kalau apotek pakai gelas ada ulernya ya kan itu kan lambang bukan sembarangan karena kan ular itu anunya bisanya itu jadi obat itu sebenarnya kan racun Racun melawan racun, kan begitu? Kan jadi sembuh. Teori itu kan sudah disampaikan oleh Rasulullah, antara lain dalam lalat. Lalat itu sayap yang sebelah racun, sebelah penawar. Tapi kamu nggak tahu sayap yang mana yang nyemplung. Jadi, cemplung ini dua-duanya. Nggak ada perintah suruh diminum, tapi nggak ada pula perintah untuk dibuang. Jadi mau minum atau mau enggak minum? Ya, dicemplungin. Kata Syauziy terus ngapain kalau enggak diminum dicemplungin? Nah, ini cerdasnya jawaban dari Kalau yang terkena air itu racun, bisa. Lalu kamu enggak minum, udah buang aja. Maka buangan ini akan menjadi limbah berbahaya. Tapi kalau kamu sudah cemplungin, cairan yang kau buang itu sudah tawar. Netral. Itu kata saya usai. Ini. ini harus dipadukan dengan ilmu pengetahuan ya. Karena tempo dulu dengan tempo sekarang sudah berbeda. Sekarang ini Indonesia mengarah pada pengurangan kertas. Pengurangan kertas. Karena itu... Sekolah itu kan biasanya kalau mau ujian nyediain kertas, Ya saya aja pasti kan nerima berapa ya? Lima bendel, sepuluh malah. Sepuluh bendel. Tulisan dari murid-murid yang mengisi ujian. Nanti kalau udah dapat nilai kan cuma satu kertas doang. Satu di, direkap. Sisanya ini kemana? Dibuang. Ya dianggap mubazir ini. Menjadi sampah. Maka sekarang ada gerakan mengurangi kertas kita mau store uang ke bank, udah nggak pakai kertas ngomong aja berapa rekening. Kalau yang masih ada kertas-kertas kurang canggih, masih ada transisi itu. Murid-murid -muri sekarang ujian pakai HP, jadi ngerjainnya di HP nggak pakai kertas, nggak pakai tinta, ngirit, tapi HP-nya itu mahal. Kalau HP-nya murah, fontnya itu ngerti nggak fontnya? hurufnya nggak model-model. Kan kalau madrasah kan harus ada huruf Arab. Nah kalau HP-nya murah nggak bisa dia download. Jadi, waduh. Jadi harus terjemah. Jadi kesulitan. Tapi kalau HP yang mahal mah, cari ayatnya cukup dengan suara. Innalillahi la yastahi langsung keluar surat berapa ayat berapa. Nah, yang pertama itu tadi ikhlas. Yang kedua asidku as jujur. Ya, kita jujur pada diri sendiri. Karena akidah ini adalah buat kita, bukan buat orang lain. Yang ketiga tajridul mutabaah. Betul-betul mutabaah. Mutabaah itu apa? Nyontok mencontoh Nabi. Jadi kita nggak punya pengetahuan apa gerakan kita diterima oleh Allah apa enggak upacara tuh. Kita mengikuti upacara kenegaraan. Kalau nggak sesuai dengan protokoler, nggak boleh kan? Harus sesuai. Kapan waktunya, kapan diucapkan, kapan ada gerakan. Itu harus sesuai. Begitu juga upacara pada Allah. Harus diatur secara rinci. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi namanya manusia selalu meleset. Kalau meleset, sudah ada panduannya mending. Kalau meleset, nggak ada panduan, itu lebih lebih berat lagi. Nah ini. Jadi Allah menyampaikan antara lain, mana ini? Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 14. Surat 39 ayat 14. Kul, Qulillah a'budu Qulillahu a'budu Mukhlisalahu dini Katakanlah Ya Kepada Allah aku ibadat Aku beribadat kepada Allah Mukhlisan dengan ikhlas Ada lagi Nanti ayat yang mengatakan Qul inkuntum tuhibbun Allah Kalau kamu betul-betul mencintai Allah Mana buktinya Nah, saudara mencintai pasangan, ya. Makanya dinikahi, kan? Karena udah mantep menjadi pasangan. Mana buktinya? Saudara cinta itu mana buktinya? Kalau saudara nggak pernah datang, datang nggak pernah memberi nafkah, nggak pernah setelah nikah, setelah ikrar. Ya, saya menikahi Anda dengan bla 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 bla. Setelah itu, nggak pernah datang, nggak memberi nafkah apa ya bisa bertahan? Gak bisa, karena cinta membutuhkan bukti. Cinta kan dalam hati. Gejalanya bisa dilihat dari bukti. Ya, contohnya kalau ada kesalahan pasangan, gak begitu marah. Sama orang lain marah, tapi pada pasangan enggak. Karena cinta. Seperti Anda cinta pada anak. Bener gak? Tahu-tahu lagi digendong, tabok gitu. Lamun udusir, saya wetaken sama <laughs> anak. Iya, kalau sekarang udah cucu, dijenggot di rambut. Kalau bukan cucu saya balakan sih, jenggot ditarik. Ya makanya ini pernah Fir'aun kan ditarik sama Nabi Musa, Musa kecil bahasa 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 Jawa siang sini jadi kita gak apa apa bakal jadi musuh kata Nabi Fir'aun waktu mengadopsi Musa itu kan melintasi taman beliau kan jadi kanyut lah singkatnya diambil oleh Asiyah ya bukan Aisyah Asiyah istrinya itu. diambil wah ini mudah-mudahan akan menjadi kebanggaan kita enggak ini musuh ini bakal jadi musuh ini. Firaun sudah sudah curiga. Satu saat ditarik jenggot. Tuh kan kata saya juga apa? Enggak, dia menganggarti. Alah, bohong nah, dites karena kalau tidak ini akan dibunuh sama dia. Maka oleh Asia dikeluarkan bara. Bara. Coba ya, kita kasih bara. Dia ngambil nggak? Iya dicomot dimakan. Pikirannya permen. Maka itu mengakibatkan Nabi Musa cedal. Atau cadel. Maka dia ketika mau menghadap Fir'aun, dia minta bantuan kakaknya. Afsahumini lisanan. Yang normal. Ya, Kan orang cedal itu kan sudah susah kan? Itu begitu -gitu kan? jadinya lidahnya enggak ada nggak fasih, nah ini akan menimbulkan salah tafsir, nanti. maka dia minta bantuan Harun, Pak Arsil Maya, Harun, apa, Hua lisanan, karena dia lisannya lebih fasih. Maka yang menghadapi Fir'aun dua nabi Musa dan Harun, saat beliau akan kuliah, Nabi Musa kan kuliah 40 hari menghadapi menghadap Tuhan kan karena dia kalam kan beliau adalah kalimullah jadi langsung pada Allah jadi Nabi Musa itu kalau mendapat wahyu tidak lewat malaikat maka orang lain nggak boleh ngintip beliau 40 hari meninggalkan kaumnya begitu datang lagi kaumnya sudah menyembah anak sapi muarah dia ditariklah jenggot si Harun kamu ngapain aja di sini? Nah inilah. Jadi Harun pun tidak punya kekuatan. Enggak seganas Musa. Kenapa Musa ditakuti? Yaitu tonjokannya bisa membunuh orang. <tik> Kayak Mike Tyson. Ya kita percayalah. Di zaman kita aja ada kan. Mike Tyson itu diukur itu. Sekali nonjok itu ratusan kilo. Ton malah katanya. Kalau lagi pas fokus gini. Ya pantaslah orang pek langsung ngeglep. Padahal yang ditonjok itu udah latihan, apalagi kita, waduh, langsung bengep, langsung, aduh, jalannya udah nggak bener. Ini sekali tonjok nih, dia kan latihan tuh pakai beban ya, ya apa itu namanya tuh, beban segede apa itu, hmm. maka diukur itu, berapa beratnya tuh bisa jadi ukuran, goyang nggak Tuh. kalau mujizat bisa goyang kalau nggak mujizat nggak bisa seperti Maryam Maryam ibu dari Nabi Isa ketika melahirkan Allah tuntun kan nggak ada bidan beliau lari ya dari keramaian lalu saat sudah klimaks Allah menyuruh wahuzi ilaika bijitin nakhla tu sakit alaika rutoban janiyah tekan perutmu, terus batang kurma itu tolong dioreng. Dioreng gitu tuh. Digoyang. Nanti kurma, buah kurma akan jatuh. Ya kalau dioreng kan jatuh. Kalau dia nggak dioreng, nggak bisa jatuh. Maka itulah orang lalu mengatakan apa itu rutab kurma fresh kurma basah itu bisa mengakibatkan subur. Kalau orang mau hamil kan pada minta tuh, ya, dibeliin kan. Lalu ada Ustadz Mubalik dari Indonesia datang ke sana dengan rombongan mencari batang kurma. Seratus orang ngorek, gak keorek. Ini Imam Maryam yang lemah, bisa ngorek, Nah itu lemah karena mukjizat. Makanya ada yang mengatakan yang namanya Nabi itu nggak selalu laki-laki. Karena terbukti Maryam ini kan sendiri. Lalu kok dapat suara coba diorek tuh. Kan berarti dia nerima wahyu. Tuh, ada yang mengatakan begitu, yang namanya nabi nggak selalu laki-laki. Dalam ayat Quran ada juga wa auhayna ilan nahli dan kami memberi wahyu kepada lebah anit takhidi min jibali buyutan buatlah rumah-rumah kamu di gunung-gunung itu yang memberikan inspirasi kepada lebah itu dibahasakan dalam Quran dengan auhayna wahyu tapi karena kepada binatang nggak cocok kalau kasih wahyu maka diterjemahkan dengan memberi ilham memberi inspirasi itu ya jadi tiga kalau kita betul-betul tauhid uluhiyah betul-betul kita praktekkan maka harus ikhlas ya yang kedua jujur dengan diri sendiri yang ketiga mutabah mengikuti Rasul kalau anda mengakui Allah sebagai Tuhan tapi tidak mencontoh Rasulullah ya omongannya itu hanya membual saja. Sama dengan kita cinta, tapi tidak diikuti pengorbanan. Ya nihil, cinta itu selalu lekat dengan pengorbanan. Tapi orang berkorban belum tentu cinta, seperti rakyat Indonesia yang berkorban. Ini. Ya. Bayar pajak dengan setia, enggak cinta dia. Terbaik. <tulah> Namun bisa mau <laughs> Syarat-syarat apa saja syarat-syaratnya di sini disebutkan ada delapan. Pertama al ilmu mengerti, mengetahui isi sahadat itu apa. Yang kedua, ya pernyataan itu lahir dari keyakinan. Makanya di saya pernah menghadiri kajian di petir itu menterjemahkan ashadu aja lamanya bukan main. Nekadakan kule, ngeyakinakan kule, mastekakan kule, uh, banyak. Baru ala bahwa bawa boten wenten pangeran angin Allah. Saya bilang kalau orang mau masuk Islam, waduh kelengar dulu ini. Baca syahadat, arti syahadat itu meyakini dengan benar meyakini memastikan nah ini yang kedua yakin yang ketiga ikhlas yang keempat dinyatakan dengan cinta ya ngomongnya itu cinta bukan terpaksa yang kelima asidku dengan jujur jujur itu adalah adanya keserasian antara pernyataan dan kenyataan itu jujur ya tapi kadang-kadang orang jujur ajur ya. Orang jujur ajur. Sering ajur ya kan. Yang gak jujur malah subur. Yang keenam al-ingkiat. Penyerahan diri. Ya, jadi kita masuk Islam, kenapa orang semacam Abu Sufyan itu berat? Kalau cuma ngomong asyhadu ala ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, apa susahnya? Dia nggak perlu ngaji karena dia orang Arab. Apa susahnya sih? Setelah itu Nabi Muhammad nanti berbaik hati dengan dia. Bukan itu yang dipikirin, ya. Tapi konsekuensinya. Kalau kita kan sering ngomong lah, iya 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 iya. Nanti udah waktunya mah enggak. Minyak beras diterima, ya iya iya. Nanti sudah di kotak mah beda lagi. Nah ini. Namanya tidak jujur. Katakanlah kalau enggak, enggak. Kalau iya, iya. Itu tuh lebih baik. Sebab itu akan dihitung. Diperkirakan. Nah, ada waktu ya. Kita selesaikan dulu. Yang ke-6 sudah. Ke-7, al -Qabul. Menerima. Menerima. ya Pernyataan itu. Yang terakhir, Al-Kufru. Menolak yang berbeda kita menolak. Kalau kita sudah nerima satu, nggak mungkin dua. Kalau harus satu, sudah didatengin, sudah terima, iya, yang lain datang, no. Maaf. Harusnya begitu, jadi siapa aja yang ngasih terima aja, nanti soal anu beda lagi. Itu namanya tidak konsekuen. Ini nanti akan membuat hitungannya meleset. Karena orang yang ngasih-ngasih itu udah memperhitungkan. Saya ngasih segini, nanti saya bisa recovery berapa bulan. Dan di perhitungan dia itu. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan khusus kepada anak-anak kita, kita doakan semoga hidup mereka dimudahkan Allah. diberkahi serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.